punya sepatu. Baru sudah berbunga. Lihat pepaya ibu sudah besar. Pepaya ibu sudah besar. Berapa hari itu ibu nanam ini? Ibu tanam rambutan. Sayur katimber berdaun, talas, hidup semua. Kali kita lihat tanaman ibu. Sama ayah hobi bunga. Tanaman juga kita bisa di sayur daunnya kayak pepohon pepaya, tapi ubi nih. Nah, ini tanam di sini daunnya jadi besar. Ini pohon kunyit ibu sudah banyak. Kunyit ibu, nah kunyit, tanaman kunyit ibu sudah tumbuh. Ini juga bonsai ibu. Nah, bonsai cerutan. Burung. Jamurnya banyak buahnya. Ibu hobi bercocok tanam. Tanaman ayah kita lihat. Nah, besar. Ini bisa berapa bulan lagi bisa kita panen. Itu juga bunga dewa ibu. Apa ini namanya? Bunga naga. Berduri-duri dia. Besar. Sudah lama nih bunga naga ini. Tahun hampir. Ini masih hutan. Masih hutan. Bapaknya ibu tanam sini. Nah, di dalam derung biar nggak banjiran. Ini kondisi kolamnya. Banyak ikannya nih. Suara burung. Suara
burung. Tempat ibu masih dingin, masih asri. Ini pakai sih buat tanam, biar buat sayur, nggak beli. Banyak. Ayamnya keluar main, ada di dalam. Ini juga, ini daunnya bisa senduduk, bisa buat pindang dan nggak amis ikannya. Ini di santan bisa juga daun, sama bunganya bisa di sayur. Bukannya untuk obat juga. Subur kayak hutan rimba. Suka kayak hutan rimba, kayak asli, padahal di samping rumah kayak mirip hutan. Soalnya ibu tanam semua ini pohon-pohonnya. Ini hampir 20 tahun. Ibu banyak. Ibu sudah potong buat ini, buat rumah jagaan. Nah, tanam banyak pohon. Jadi sahabat, saudaraku, tanamlah bunga atau pohon biar indah dunia. Bye.